belok-belok ini, ya kan paten ya. Karena arahnya ke depan doang. Itu cahayanya keras, tajam gitu kan. Terus gimana ya caranya kita ngakalin biar lebih lembut lagi? Kita pakai kalau kita posisikan di depan res internal kita. Jadi kayak gini. Ya, yang lag. Balon warna lain. Wow, terlalu ini ya langsung. Iya, ya. Jadi warnanya kayak ngeblok gitu. Kalau pakai kertas roti gimana ya? Kan lebih lembut kalau kita pakai kertas yang lebih lebar atau balon yang lebih besar. Intinya semakin besar nampang dari cahaya itu maka akan lebih lembut. Silakan dicoba. Udah komen aja. Udah pernah nyoba tapi gagal atau mas aku nggak pakai balon.